Pemirsa, diduga frustasi, seorang anak di Klaten, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya dengan sebilah pisau tajam. Minggu malam, anak korban tewas seketika dengan luka parah di bagian leher. Petugas identifikasi Polres Klaten langsung melakukan olah TKP, menyusul adanya aksi pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda yang nekat membunuh ibu kandungnya, Juwariah, dengan sebuah sajam di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Polisi langsung menggelar olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban dengan membawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Sedangkan pelaku yang merupakan anak kedua korban langsung diringkus polisi dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Sujarwadi Wedi, Klaten. Aksi pembunuhan tersebut terjadi di saat kedua anak dan ibu tersebut di dalam rumah berdua, sedangkan suami korban tengah keluar rumah karena ada acara kampung. Namun saat pulang, suami korban sempat kaget melihat anak keduanya yang diketahui mengalami gangguan jiwa membunuh ibunya sendiri di dalam ruang tengah rumahnya. Dulu sekolah apa itu? STM. Oh, STM. Sudah punya keluarga belum? Belum. Di rumah bengok-bengok, semaput lihat istrinya. Itu lho, istrinya. Anak istrinya sudah tidak bernyawa itu, kelumuran darah. Sama-sama. Yang lumpuh. Kan sebelumnya lelean tempat sewenginan bahaya itu. Jadi di rumah itu cuma dua ibu sama butuh-but itu. Oh, sama sih. Menurut warga, pelaku yang merupakan anak kedua ini memang sudah mengalami gangguan jiwa sejak beberapa tahun lalu akibat tak lulus sekolah. Kasus ini kini dalam penanganan petugas Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews memberitakan.